Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam ukhuwah Islamiyah untuk seluruh saudara-saudari dimanapun berada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini beberapa khasiat istimewa yang bisa kami sampaikan. Di antaranya adalah, Anda mampu berjalan di kegelapan tanpa setitik cahaya pun, menangkan arisan, menangkan undian atau lotre, pengasihan umum dan pengasihan khusus, diberi kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, rezeki yang cukup banyak, ketentraman, keharmonisan, kemesraan di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, hoki dalam segala usaha atau bisnis yang dijalani, raih kejayaan dan kesuksesan tanpa ada hambatan yang rumit. Larung sengkolo atau buang kesialan hidup, putuskan karma sengkala yang menimpa, putuskan mata rantai kutukan leluhur, tepis atau tangkis tulah orang sakti yang ucapannya manis. Sebagai solusi jitu untuk menuntaskan segala permasalahan hidup, terhindar dari kebangkrutan, terhindar dari habis modal, terhindar dari serangan gaib bila kita membuka usaha, wajah awet muda bersinar dan bercahaya, mempunyai daya pesona, daya pengasihan, daya simpati, daya kewibawaan, daya penarik tampil-tampil cantik, elegan, anggun, setiap yang memandang Anda akan kagum dan terpesona. Rombak jasad, merubah penampilan seperti menambah tinggi pada tubuh, menurunkan berat badan, menambah berat badan, tumbuhkan gigi dan lain sebagainya, memancarkan aura positif pada diri sehingga mempermudah segala perawatan, banyak relasi bisnis, pergaulan luas, supel dan lain sebagainya. Untuk wanita dan pria yang tergolong terpandang menjadi lebih berbobot dan berpengaruh besar terhadap karir juga bisnisnya, penerang kolbu anti galau, mendapatkan ketenangan hati dan pikiran, melanggengkan jabatan karir pangkat kedudukan yang Anda pegang. Bedah aura, bangkitkan energi positif, membuang energi negatif, terhindar dari penuaan diri, keriput pada kulit, menarik banyak pembeli dan pedagang. Ruatan sekar mayang membuka aura seseorang yang diselimuti tabir kegelapan. Itulah 21 fadilah istimewa yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya khasiat dari asma ini tanpa batas. Maka silakan bagi Anda yang ingin memilikinya, semoga selalu berjaya. Perlu Anda ketahui bahwa semua khasiat, manfaat, dan kegunaan asma Nur Suci Nabi Khidir alaihissalam tersebut adalah terjadi semata-mata atas ridho dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci sukses belajar ilmu ini adalah wajib memiliki keyakinan, keikhlasan, kepasrahan, kesabaran, patuh,
taat, berakhlak mulia, bertakwa kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tua, dan selalu berprasangka baik kepada sesama. Asma Nur Suci Nabi Khidir alaihissalam merupakan salah satu amalan tingkat tinggi yang selalu membawa keberkahan, ketenangan, dan kedamaian hati, sehingga dalam mengarungi kehidupan ini, insya Allah selalu berjaya dalam setiap langkahnya. Baiklah, inilah yang dimaksud dengan Asma Nur Suci Nabi Khidir alaihissalam, sangat singkat dan pendek, sehingga mudah untuk dihafalkan. Mari disimak selengkapnya di bawah ini, semoga bermanfaat bagi yang memerlukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun cara melakukan aplikasinya, jika Anda selesai melakukan penyelarasan selama kurang lebih 9 hari, silakan digunakan untuk kebaikan. Salah satu contohnya, yang untuk pengobatan, silakan ambil media air mineral atau air hidup, lalu Anda niat untuk pengobatan penyakit apa. Kemudian Anda ambil nafas dan baca asmanya sebanyak 9 kali. Setelah selesai, hembuskan ke media. Kemudian, berikan ke orang yang memerlukan untuk diminum atau untuk media mandi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran untuk penyembuhannya. Demikianlah yang bisa diajarkan atau dibagikan. Silakan dijalani sesuai dengan tertib yang ada, serta gunakan amalan ini untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di video amalan berkaramat selanjutnya. Akhir kata, mudah-mudahan Anda sekalian mendapat manfaat serta kebaikan dari apa yang kami sampaikan, terkhusus kepada diri kami pribadi. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya. Wallahu alam bisawab, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.